pertigaan Palang Rel nih. Palang Rel Mukti Harjo. Nah, ini ada jajaran enak nih. Wekan dos. Jenengan keliling, Pak? Iya, mboten minggu keliling, minggu wonten mriki. Jenengan kalih pasinten, Pak? Supono. Pak Supono. Kelilingnya daerah pundi, Pak? Budi ini iya, ngablak, ini iya. Tak tonton mriki kadang ngorong dayu. Enjing-enjing kadose pun keliling ya jenengan. Nggih, nah enjing jam bangsa pun medal. Oh, bangsa pun medal. Lewat iki. Oh. Nang kene ini biasanya tempat pundi, Pak? Ini iya, nggih. Kadang blok A sampai K mereka tepung sampai ngajeng ya? Iya kadang kita namun kali blok pun telas kadang kita di Widuri baru ya sampai tau adonan pintan kilo pak? Itu enggak setengah lah betul minggu enggak setengah kilo, ya betul minggu ya minggu lu kata? Iya kali setengah oh minggu injang atau minggu itu mereka ya? Iya jadi apa ganggu pak? Sajian betul pak? Oh, nama 79 no. 79? Iya yeah. 79 stadion gadus terus nih kelilingan terus ya? Iya, kelilingan mantan berikut ada Mercan, Lambat Tengah oh ini yeah, pendang ini nama 10 rupiah nih kok oh, dari 10 rupiah? Iya yeah. 10 rupiah sampai saat ini biasanya ini satu porsi bintang? Nah, ini seporsi 7.000 7.000 isi bintang? Yeah. Isi bintang nih kok 10 ya? Iya mantap ya 10.000 dapat 15 ya. Dulu ke semikul ya Pak? Dulu ke semikul? Iya, kalau ini gas ini kita juga ya, mulai enten gas serupa ya pas mikul ngakini apa bahan bakarnya? Karena bakarnya minyak tanah kau. Oh minyak tanah. Iya. Wah dan gitu ya ini kok yang lebo pasangan. Jumlah ya jauh tuh pak. Metro gitu. Oh manggilnya ada minyak tanah. Minggu ini ngerti tentang simpang lima zaman nol yang rame ini pak. Tanah ki kau. Tanah ki mana tanah wow yang gitu. Dan jenengan Rio nya putih pak. Mau kiri, anu mereka tandang mereka kan. Oh, dan dorong ngantas simpang lima. Oh, enggak nak yang anu, yang tandang, nak yang mereka jarang mereka sana gitu. Oh iya. Anu itu susah memberi paling. And she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those old pictures and memories. Ini udah matang ya, Pak? Oh. Ini kalau di Jakarta namanya kue pancong. Iya, kue pancong. Gandos ini bahannya apa tuh pak? Tepung kalis kelapa.
apa? Oh, tembang ya. Halusnya dipisah. Iya. Monggo. Pinten, Pak? 10.000 lah. Kan iki Duta Mawon, Duta. Nah, ini dah tadi kita habis beli gandos. Bapaknya ini keliling tadi. Setiap hari berangkat dari rumah tuh subuh keliling sampai sehabisnya. Dan bapak tadi itu jual sejak tahun 75 loh. Ini benar-benar otentik ini gandosnya. Ini kalau di Jakarta ini namanya kue pancong. Kalau di Semarang namanya gandos. Kalau ini masih otentik, masih murni, jadi toppingnya nggak aneh-aneh, cuma dikasih topping gula putih. Yuk kita incipin yuk. Nah, ini nih, bapaknya tadi jual dari harga 10 rupiah tadi kayaknya, 10 rupiah per porsi, sekarang jadi 7.000 rupiah per porsi. Nah, kita cicipin yang masih original. Oh, ini nih. Enak. Wah, empuk ini loh, dah. Nih, kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Gurih-gurih kelapa. Ya. Enak, gurih. Ini sekarang kalau kita cocolin sama gula putih ya, ini masih hangat ya. Gandos ini paling enak memang kalau kita makan pas hangat-hangat gitu ya, sambil ngopi atau sambil ngeteh gitu ya. Cocok banget, salah satu jajanan otentik zaman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kasih gula putih. Nah, ini. Gurihnya dapat, manisnya dapat. Gurihnya gurih dari kelapa, manisnya dari gula putih. Terus nih. Jajanan zaman dulu ternyata nggak kalah sama jajanan yang kekinian. Enak banget. Ini kalau gandos zaman sekarang ini udah dikasih topping macam-macam. Kalau ini masih otentik. Nah ya tuh. Enak.
Nah, ini aku habisin dulu, nanti sampai ketemu di video-video kita selanjutnya ya. Tapi ini salah satu jajanan zaman dulu yang recommended, yang enak. Jadi ini bapaknya tadi keliling di daerah Tiharjo, kadang sampai Simpang 5, sampai Gunung Indah. Nah, ini memang agak ya pas beruntung aja ketemu di hari Minggu nih, karena bapaknya mangkal. Kalau enggak ya dia keliling terus. Nah, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya ya. Bye.